back to my YouTube channel Desi Armada Wiratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Jadi kali ini tuh Beb, aku sekali shoot bakalan dapat 4 video. Lagi ini Beb, apa ya? Lagi kepingin langsung bikin 4 video langsung gitu loh Beb. Jadi aku bakalan review ini semua, cuman satu video aku satu produk gitu. Oke Beb, langsung aja kali ini aku mau review. Seperti biasa aku bakalan review produk kosmetik brand lokal yang pastinya ya Beb ya. Karena aku pecinta brand lokal, cintailah produk lokal. Oke Beb, langsung aja jangan di skip video dari aku ya. Kalian wajib tonton sampai habis. Oke Beb, langsung aja ke videonya. Langsung aja ke videonya Beb. Oke Beb, kali ini aku mau review salah satu produk dari Emina, ya kan, tetap brand lokal ya, salah satu produk dari Emina yaitu Emina Cream Matte Beb. Ini dia Chan. Jadi ini adalah Emina Cream Matte yang shade 02 yaitu Fuzi Wuxi. Aduh gelap tuh, kelihatan kan Beb? Fuzi Wuxi Beb gitu. Nah, ini juga murah banget. Cuman 33.000 aja seingatku ya. Pokoknya yang under 40k, Beb. Murah banget, murah. 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 Terus pokoknya kalau menurut aku ya, produknya Emina itu cocok buat para remaja, buat pokoknya yang kantongnya masih tipis, belum bisa terisi sendiri, yang masih minta ortu, nih bisa nih beli kayak gini. Jadi masih bisa tetap tampil cantik, Beb, gitu. Oke, aku langsung aja ya reviewnya ya. Jadi ini packagingnya tuh kayak gini boxnya. Tuh, uns-uns banget kan. Ini tuh remaja banget kalau menurut aku tuh. Ada gambar-gambar pantainya, terus di sini ada tulisan Cream Matte. Di sini juga ada Cream Matte. Nah, kalau di sini adalah Emina Fuzi Wuxi, dan ini ada keterangannya, ada ingredients-nya, ada barcode-nya, ada produk by PT Paragon Technology. Ada netonya di sini, ya kan? Dan di sini ada keterangan sheet-nya, yaitu Fuzi Wuxi. Di sini ada Emina. Langsung aja aku buka ya, Beb. Cantik banget loh, 30.000. Susah, Beb. Nah, langsung. Cen, jadi dalamnya kayak gini, Beb. Tuh. Dia tuh produknya tuh kayak simple banget gitu loh menurut aku. Kayak gini. Ini Cream Matte. Yang ini ada Emina. Tuh. Ini kalau yang bawah ini ada Emina Cream Matte 02 Fuzi Wuxi. Tuh. Kayaknya nggak kelihatan ya kan? Kayak gini. Langsung aku buka ya Beb. Jadi tuh dia kecil mungil gitu loh segini. Ini tadi isinya berapa ya? 5,5 gram cuman 33.000 Beb. Udah gak usah mikir kayak gini. Jadi dia tuh mini banget tuh segini. Kecil banget. Kita buka seperti apa teksturnya. Nih aplikatornya kayak gini Beb. Tuh. Aku swatch di tangan aku ya. Wow, creamy banget. Wow. Warnanya ini natural banget nih, kecintaan para remaja. Cantik banget, Beb. Langsung aku swatch di bibir aku ya. Gini. Dia juga wangi, Beb. Dia tuh teksturnya cair-cair sih, Beb, tapi nggak tahu ya nanti jadinya matte atau gimana nggak tahu. Sepertinya aku butuh kaca Beb, sebentar ya. Enak banget ngaplikasikannya itu, dia tuh enak banget gitu loh Beb. Dan dia itu enteng ya, nggak ngedebel di bibir gitu loh. Jadi dia itu enteng, enak banget, enak-enak.
Kayak gini Beb hasilnya. Dia itu teksturnya enteng, ringan banget. Terus nggak gedebel di bibir. Dan warnanya natural tuh. Kayak gini hasilnya Beb. Tuh cocok banget warnanya, sumpah. Cocok banget deh. Ntar Beb. Dia tercoreng. Oh. Oke, Beb. Ini dia hasilnya. Eminal Cream Matte yang Fuji Wuji. Tuh. Dan enteng banget, Beb, sumpah. Kayak nggak berasa pakai lip cream gitu loh. Biasanya kan ada yang ngedebel gitu sih. Dan ini enggak. Ini dia hasilnya. Oke, Beb, itu tadi sedikit review dari aku tentang Emina Cream Matte yang sheet 02 yaitu Fuji Wuji, Beb. Jadi, jangan lupa di like, komen, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Dan jangan lupa di subscribe, Beb. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu jadi nomor satu yang tahu video terbaru dari aku. Oke, Beb, buat kalian para remaja, aku saranin dan aku recommended banget kalian beli ini. Murah, cucok, meong. Oke, Beb, thank you udah nonton video dari aku. Jangan lupa di... Udah ya aku ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.